Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Apa khabar semua tuan dan puan? InsyaAllah hari ni saya nak share dengan anda something. Tajuk dia adalah alasan baik vs alasan sebenar. Okey. Sebenarnya sharing ni pendek je. Nanti saya buat sambungan lagi untuk sharing ni . Okey. Tuan dan puan, perasan tak dalam hidup kita ni kita kadang-kadang kurang bermotivasi untuk capai sesuatu. Kenapa ini terjadi tuan-tuan dan puan? Sebab kita tak tahu nak bezakan dengan alasan yang baik dengan alasan yang sebenar. Okey. Apa maksud alasan yang baik dengan alasan yang sebenar? Tuan dan puan, kalau kita set satu matlamat ataupun kita set satu perkara dalam hidup kita, kita akan cuba nak capai dia. Tetapi bila orang tanya kita, kau buat ni untuk apa? Kita akan beritahu perkara yang baik-baik saja pada orang semua. Maksudnya, aku buat ni bukan apa. Ni demi bangsa. Demi keluarga. Ini demi anak buah aku. Demi bisnes aku. Demi kita ada alasan yang baik. Alasan baik ni bukan apa, tuan-tuan dan puan-puan. Alasan ni nak tunjuk pada orang yang kita ni ada niat yang baik. Niat yang betul. Tetapi hakikat sebenar kita lakukan benda ni bukan kerana alasan yang baik sebenarnya. Dia ada alasan yang sebenar. Apa alasan sebenar? Kadang tuan-tuan, kita cakap dengan orang, kita nak tolong bangsa kita. Kita nak tolong anak buah kita. Kita nak tolong orang Islam. Kita itu alasan yang baik lah. Betul tak? Alasan yang kata orang tu boleh membuatkan orang terpegun dengan kita. Ataupun alasan yang boleh membuatkan orang rasa ini penting kan? Tapi hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kenapa kita tak ada motivasi untuk lakukan sesuatu kerana kita ada alasan sebenar. Alasan sebenar tu apa tuan-tuan? Adalah kadang-kadang kita nak capai satu benda tu sebab nak tunjuk dengan orang. Kadang-kadang kita nak capai sesuatu tu sebenarnya alasan yang paling kuatnya kerana duit semata-mata. Dan banyak disebabkan oleh benda-benda yang bersifat material. Dan benda-benda yang sebenarnya saya consider sebagai alasan sebenar. Dan kerana alasan sebenar ni sajalah yang membuatkan akhirnya kita tak sustain lama untuk capai matlamat kita. So, tuan dan puan, anda kena tahu bezakan antara alasan yang baik dengan alasan yang sebenar. Dan anda boleh murnikan alasan yang sebenar itu kepada alasan yang baik. Kuatkan hati kita untuk dapat capai benda tu. So, tuan dan puan, itu sajalah yang saya nak share dengan anda. So, tuan dan puan, bila anda set nak buat sesuatu atau nak mencapai sesuatu, kenal pasti alasan sebenar dengan alasan baik dan murnikan alasan anda tu supaya tuan-tuan dan puan-puan yang akan memenangkan anda kadang-kadang alasan yang baik bukan alasan yang sebenar. Cuma kadang-kadang itulah tuan-tuan, kita nak beritahu pada orang, oh, aku tolong orang ni sebab agama suruh buat. Tapi sebenarnya hati-hati tuan-tuan . Kadang-kadang you are going for the money, you are going for something tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang membuatkan orang boleh bau kita, orang boleh cepat tangkap kita dan akhirnya kita tak tercapai matlamat tersebut. Okey. Tuan-tuan, terima kasih banyak tuan-tuan. Itu saja perkembangan apa ni, itu je live saya hari ini, pendek je. Saya on the way ke Melaka tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada program kat sana. So, at least siapa yang rindu-rindu live saya tu bolehlah tuan-tuan dan puan-puan dengar perkongsian saya yang pendek ni. So, terima kasih Ilah kerana join. Hamasu, terima kasih kerana join tengah hari dah. Dan juga Tuan Sheikh, terima kasih tuan. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan. Nanti saya sambung lagi lah. Okay.